Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Damas Channel ya teman-teman. Oke, pada hari ini saya ingin mengganti shockbreaker belakang ya untuk Jupiter Z1 karena sudah mati, dan di sini juga sudah kena ya teman. Sudah kena asnya ini, jadi terpaksa saya ganti menggunakan merek, bukan orinya ya. Ini orangnya sudah beli sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini ya merek Wilbut. Coba kita akan buka. Warna hitam. Allah. Nah, ini ya. Jadi bernya itu modelnya lebih besar, kemudian apa absorbernya itu lebih besar ya. Kalau asnya lebih besar sedikit ya, sama. Oke, jadi intinya kita bisa membuka ini ya untuk jarak bautnya saja ya. Jadi kita membuka bagian ini dan juga bagian ininya saja. Kemudian di sini kita kendori, jadi biar kita bisa mengangkat ini sepertinya, biar bautnya bisa keluar. Sebelah sana juga seperti itu. Oke, kita kendorkan menggunakan kunci ring. Oke, ini ya 14. Terlepas, kita tarik. Nah, ini ya. Langsung pasang. Nah, ini pinnya lebih besar. Oke, ini kita perlu longgarkan sedikit, teman-teman. Ini dudukannya sudah agak sempit, kita longgarkan supaya shockbreaker itu muat ya. Lagi. Oke. Longgarkan. Ini ya, terlalu lebar ya teman, karena ininya itu besar ya. Oke, jadi kita sudah longgarkan. Kita coba masukkan teman. Longgar sedikit. Kita coba baut. Alhamdulillah pas teman-teman ya. Masuk. Oke, nah
ini sudah, nanti kita masukkan yang bawah itu bareng-bareng ya. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah, kita lepaskan dulu. Kita pasang dulu bautnya yang bawah ini. Jadi kita pasang bareng-bareng. Nah. Oke, seperti ini. Kalau bautnya sudah terpasang semua, baru kita kencangkan ya teman-teman. Jadi jangan dikencangkan salah satunya kalau belum masuk semua bautnya. Nah, lalu kita pasang baut yang ini juga. Kalau sudah masuk, kita kenalkan dulu baut knalpotnya. Oke teman-teman, kita kenalkan dulu knalpotnya. Untuk memasukkan baut yang sebelah kanan ini agak susah ya. Oh, sebentar. Kita sambil naikkan capit turangnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk. Setelah itu baru kita kencangkan ya. Oke teman, nanti kita pasang ini ya, baut knalpot, dan juga nanti kita pasang bodinya. Nanti kita coba ya bagaimana rasanya untuk shockbreaker wheelbut ini, apakah enak atau tidak. Oke teman-teman, untuk shockbreaker-nya empuk ya, enak lah dibawa. Cuma kekurangannya di sini kayak konstruksinya itu ya, namanya juga shockbreaker KW ya, jadi kayak kurang kuat aja gitu ya teman. Seperti di sini aluminiumnya itu kayak berbeda sekali dengan aluminium yang orinya ya. Tapi lumayan lah, empuk enak. Cuma kekurangannya dia hanya kayak kurang kuat aja ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Pada hari ini kita ganti shockbreaker Jupiter Z1 dengan merek wheelbut. Sampai berjumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.